Pengemudi tabrak polisi hingga tersangkut di kap mobil. Sebuah video kejar-kejaran menegangkan antara sebuah mobil merah dengan mobil polisi di jalanan Kabupaten Kudus viral di media sosial. Video tersebut menarasikan seorang polisi yang tertabrak hingga terbawa mobil yang menerobos razia di jalanan Kudus. Kejadian ini mengundang perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Video viral ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram Rame Bareng beberapa jam yang lalu. Dalam video terlihat jelas bagaimana kejar-kejaran terjadi di jalanan Kudus. Mobil merah tersebut melajukan kendaraannya meski ada seorang polisi yang terbawa di kap mobil. Mobil itu sempat berhenti sejenak dan pria yang mengendarainya turun, namun kemudian langsung tancap gas lagi, membawa polisi tersebut sejauh 500 meter. Mobil polisi di belakangnya terus mengejar, hingga akhirnya mobil merah tersebut bisa dihentikan di sekitar Jalan Lingkar Jetak Kudus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.